Ya guys, kembali lagi bersama dengan saya Arbi. Dalam keadaan bagaimanapun, pendidikan harus tetap berlangsung terkait dengan masa depan generasi penerus bangsa. Acer TravelMate P214 adalah jawaban terhadap dunia pendidikan yang terus melakukan diversifikasi dan modernisasi, di mana saat ini kegiatan belajar mengajar dilakukan di berbagai lokasi maupun secara virtual. Kemampuan untuk terhubung tidak hanya dengan Wi-Fi, tetapi juga memastikan bahwa pengguna laptop ini dapat bekerja dari mana saja dan menghadirkan sejumlah pilihan penyesuaian, memungkinkan TravelMate P214 beradaptasi untuk bekerja di manapun dan memiliki sasis dengan sertifikasi militer yang tahan benturan, memungkinkan guru ataupun pelajar melakukan aktivitas sekolah tanpa gangguan sepanjang hari di berbagai lingkungan. Acer TravelMate P214 hadir sebagai opsi yang cocok bagi para guru maupun murid. Memiliki desain yang sederhana dengan ketebalan 19,9 mm aja serta memiliki bobot 1,625 kg. Masih tergolong ringan dan tipis. Untuk mendukung aktivitas belajar mengajar, sangat membantu mobilitas dan mudah dibawa kemana-mana. Laptop ini dilengkapi oleh port yang cukup lengkap nih guys. Di antaranya, bagian kanannya terdapat satu buah USB-A 3.1 Gen 1 dan juga terdapat Kensington Lock. Lalu pada bagian kirinya terdapat port untuk power adapternya, Ethernet, VGA port, HDMI, 2 USB-A 3.1 Gen 1, 1 USB-C 3.1 Gen 1, card reader, serta jack audio 3,5 mm. Dengan ditenagainya prosesor Intel Core i3 Gen ke-10 dan GPU optional Nvidia GeForce MX230, laptop ini cocok untuk digunakan seharian dengan berbagai kegiatan belajar mengajar secara virtual. Acer TravelMate P214 menghadirkan memori DDR4 hingga 32 GB. Sistem dual drive yang dapat dikonfigurasikan melalui hard disk drive berkapasitas tinggi sebesar 1 TB dan SSD PCIe 4 lane 4 GB yang super responsif. Bekerja menggunakan Acer TravelMate P214 jadi lebih lega dan enak untuk digunakan dikarenakan laptopnya ini dibekali dengan layar 14 inci IPS LCD Full HD. Viewing angle-nya hingga 170 derajat sehingga jarak pandang kita akan semakin luas lagi. Acer Comfy View-nya dapat membantu menjaga mata kita agar tidak cepat lelah. Serta laptop ini juga dibekali dengan bezel yang cukup tipis. Dipakai main game di Acer TravelMate P214 ini juga enak dan nyaman banget, serta dapat menghasilkan warna yang kuat. Sasisnya pun memungkinkan kita untuk dapat membentangkan layarnya hingga 180 derajat. Berguna banget nih buat kita yang sedang di dalam forum atau berdiskusi. Saya suka nih, jadi nggak usah takut lagi bikin engselnya patah kalau lagi buru-buru. Kita coba ya, main game Genshin Impact di Acer TravelMate P214. Main game di laptop ini sangat lancar tanpa adanya halangan ataupun nge-lag sedikit pun. Jadi selain bisa diandalkan dalam kegiatan komputasi sehari-hari, Acer TravelMate P214 ini masih handal dilakukan untuk kegiatan gaming seperti ini. Sesuai dengan namanya, laptop Acer TravelMate P214 ini juga memang diciptakan untuk kamu yang berjiwa mobile serta melakukan kegiatan kerja di kantor maupun work from home. Dipadukan antara desain yang kompak, jeroan yang cepat dan stabil, serta layar yang cukup baik memberikan kamu kepuasan dalam menggunakan laptop Acer TravelMate P214 di manapun. Tersedia juga webcamnya yang dapat kamu gunakan dalam kegiatan sekolah maupun bekerja dari rumah, dengan adanya penutup webcamnya yang sudah diberikan di laptopnya. Kualitas HDR pada webcamnya yang cukup baik serta view webcam hingga 75 derajat. Memang ya, Acer itu selalu tahu deh apa aja yang dibutuhkan oleh kita sebagai penggunanya. Oh ya, saya belum bahas baterainya. Acer TravelMate P214 dapat digunakan hingga 11 jam. Cukup kuat untuk kecepatan tinggi dan daya tahan sepanjang hari. Terdapat juga speaker yang terletak di atas keyboardnya sehingga dapat menghasilkan suara yang menggelegar dari laptop ini seperti ini. Banyak sekali keunggulan yang bisa kita bahas dari Acer TravelMate P214. Dan juga semua yang dibutuhkan dalam laptop kita dapat jumpai di laptop Acer ini. Buat kamu yang masih sekolah membutuhkan laptop untuk school from home dan juga bisa dipakai bermain game, bisa memilih laptop ini. Atau kalian yang sudah kuliah membutuhkan laptop untuk kegiatan perkuliahan serta skripsian, juga laptop ini mumpuni dapat mengerjakannya.
Hingga untuk kalian yang sudah kerja, membutuhkan laptop untuk kegiatan kerja ngantor, ataupun guru untuk pembelajaran juga dapat menggunakan Acer TravelMate P214 ini dengan nyaman serta aman karena fitur keamanannya yang baik. Menurut saya, Acer TravelMate P214 ini adalah laptop yang handal di segala bidang. Dan juga harganya sangat amat terjangkau nih guys. Saya sudah sertakan link pembeliannya di kolom deskripsi di bawah ya. Terima kasih telah nonton video ini, semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa subscribe bagi yang belum dan terus aktifin loncengnya supaya kamu tahu ada video baru dari channel ini. Jangan lupa juga ya guys ya, follow Instagram di Arkom biar kamu nggak ketinggalan nih perkembangan gadget-gadget terkini lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye, see you, jajan, annyeong, sayonara, dadah. Salam, Indonesia.